Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas mengapa Venus disebut planet terpanas di tata surya kita. Venus adalah planet terpanas di galaksi kita. Padahal planet Venus bukan planet yang paling dekat dengan matahari. Namun, Venus adalah planet kedua dari matahari. Suhu di permukaan Venus mencapai 462 derajat Celsius. Suhu panas di Venus disebabkan karena banyaknya kandungan karbon dioksida dan sulfur pada atmosfer Venus membuat panas tertangkap di dalam atmosfer. Hal ini seperti efek rumah kaca. Sebuah pesawat luar angkasa tanpa awak yang dikirim ke Venus hanya mampu bertahan beberapa jam di permukaan Venus sebelum akhirnya hancur akibat suhu yang sangat panas. Permukaan Venus seringkali digambarkan seperti neraka. Suhu di Venus juga lebih tinggi daripada suhu untuk melakukan sterilisasi. Penelitian menunjukkan bahwa miliaran tahun yang lalu, atmosfer Venus lebih mirip dengan atmosfer bumi daripada atmosfer Venus sekarang dan mungkin terdapat air di permukaan. Namun, setelah periode selama 600 juta hingga beberapa miliar tahun, efek rumah kaca justru berlanjut semakin parah disebabkan oleh penguapan air yang menghasilkan gas rumah kaca di atmosfer. Di atas lapisan karbon dioksida, terdapat awan tebal yang terdiri dari sulfur dioksida dan asam sulfat. Awan tersebut memantulkan dan menghamburkan sekitar 90% cahaya matahari sehingga menghambat pengamatan permukaan Venus. Akibat lapisan awan permanen ini, walaupun jarak Venus lebih dekat dari matahari daripada bumi, permukaan Venus tidak seterang bumi. Angin kencang 300 km per jam di atas awan mengitari Venus setiap 4 hari hingga 5 hari bumi. Permukaan Venus bersifat isotermal. Planet tersebut memiliki suhu yang konstan tidak hanya pada siang dan malam, tetapi juga antara khatulistiwa dan kutub-kutub. Kemiringan sumbu Venus yang kurang dari 3 derajat juga meminimalkan variasi suhu musiman. Nah, begitulah alasan kenapa planet Venus disebut planet terpanas di tata surya kita. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya.